pasangan hidupnya sudah ditentukan. Senangkah bahagia sudah ditetapkan. Umur 60 tahun kah, 70 tahun kah, semua sudah ditetapkan sebelum penciptaan langit dan bumi. Lamanya sebelum penciptaan langit dan bumi 50,000 tahun. Kemudian yang telah ditetapkan itu ditetapkan kembali ketika berada dalam rahim, ketika usia kita dalam rahim itu 120 hari. Kalau 120 hari berapa bulan? 4 bulan. Sebelum penciptaan, sebelum peniupan roh. Fayuktabu, apa yang ditulis? Amaluhu, amalnya ditulis. Amal perbuatan. Perbuatan baik yang dilakukan ditulis. Perbuatan buruk dilakukan ditulis. Ini kita datang malam ini ke sini, ini sudah ditulis ketika kita berada dalam rahim ibu kita. Tanggal berapa sekarang ini? Nah, tanggal sekian, bulan sekian, si fulan nih yang ditulis ini akan pergi ke Masjid Agung mengikuti pengajian tafsir dari jam 8.30 sampai jam 10. Ada pula yang terlambat jam 8.45. Ditulis, semua ditulis. Tak ada yang tak ditulis. Hanya saja yang telah ditulis itu tidak diberitahukan kepada kita. Jadi Allah sembunyikan. Mengapa Allah sembunyikan? Untuk menjadikan hidup ini sebagai ujian. Sebab kalau Allah tak sembunyikan, maka hidup ini menjadi paksaan. Jadi kita terpaksa menjalani apa yang telah Allah tetapkan. Tapi Allah tidak menjadikan hidup ini sebagai paksaan. Allah menjadikan hidup ini sebagai ujian. Untuk menjadikannya sebagai ujian, Allah sembunyikan semua yang telah ditulis itu. Tentang amal-amal yang kita lakukan, Allah sembunyikan. Sehingga kita dalam pilihan buat baik, itu sudah ditulis oleh Allah. Buat buruk pun, itu juga sudah ditulis oleh Allah. Tapi jangan coba-coba beralasan dengan apa yang Allah tulis ini. Ada melakukan perbuatan buruk, kemudian mengatakan, jangan salahkan saya melakukan perbuatan buruk, sebab apa yang saya buat ini telah ditulis oleh Allah untuk saya sebelum saya dilahirkan, atau 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Oh tidak, tidak boleh beralasan seperti itu. Seperti kalau begitu kita beralasan, bermakna kita sudah beralasan dengan qada dan qadar. Memang telah ditetapkan, tapi Allah sembunyikan. Kemudian Allah berikan kemampuan pada manusia untuk memilih, buat baik, berhasillah dalam ujian, buat buruk, gagallah dalam ujian. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Tapi kita ini tak mau buat buruk. Apa sebab? Sebab kalau kita buat buruk, kita akan tanggung akibatnya. Kita akan menjalani siksaan, itu pasti. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Siapa yang buat baik sekecil apapun, Allah akan berikan balasan. Ya, dia akan lihat balasan kebaikannya. Siapa yang buat buruk sekecil apapun, dia pun juga akan lihat balasan keburukannya itu berupa azab dan siksaan. Kita tak mau diazab, kita tak mau disiksa, kita tak mau melakukan kesalahan. Sementara boleh jadi, mungkin, karena kita tak tahu, karena tidak diberitahu oleh Allah, boleh jadi kita telah ditetapkan melakukan kesalahan di dalam qada dan qadar. Boleh jadi telah ditulis demikian, kita tak tahu, tapi kita tak mau melakukannya. Bagaimana caranya ini supaya Allah rubah yang Allah tulis itu, bahwasanya si fulan akan melakukan perbuatan buruk. Bagaimana yang Allah tulis itu dia dihapus? Nah, Rasulullah pula telah menyampaikan bahwasanya qada dan qadar yang telah ditetapkan itu bisa dirubah dengan berdoa kepada Allah. Dengan berdoa kepada Allah, maka yang telah ditulis itu, yang buruk, yang tidak kita sukai itu dihapus. Nah, doa kita pula yang baik adalah seperti yang diajarkan oleh Allah dalam ayat ini, yaitu boleh jadi kita melakukan kesalahan karena pertama, boleh jadi kita melakukan kesalahan karena yang pertama sifat kekurangan yang ada pada kita, yaitu sifat pelupa dan sifat menguasai dan sifat mengikuti kehendak hawa nafsu.
Ketika hawa nafsu menguasai diri kita, kemudian kita menyampaikan kehendak hawa nafsu, akhirnya kita melakukan kesalahan. Itulah sifat kekurangan kita. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah sehingga kami melakukan satu keburukan. Jangan ya Allah, jangan hukum kami. Artinya apa? Artinya, ya Allah, kalau memang disebabkan karena sifat kekurangan yang ada pada kami, yaitu sifat lupa, atau karena kami dikuasai oleh hawa nafsu kami, tak mampu kami untuk melepaskan diri dari keinginan hawa nafsu kami itu, akhirnya kami melakukan kesalahan, maka ya Allah, jangan hukum kami disebabkan karena sifat kekurangan yang ada pada kami itu. Kalau memang berlaku juga ya Allah, jangan hukum kami. Tetapi kalau memang ia masih belum berlaku lagi pada masa yang akan datang, maka Rabbana wala tuhammil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami satu beban yang berat sebagaimana yang engkau bebankan ke atas orang-orang sebelum kami. Pada masa dahulu ada beban yang berat seperti yang dibebankan kepada Bani Israel, yaitu Allah bebankan kepada mereka, kalau mereka melakukan kesalahan maka mereka mesti bertaubat, dan taubat mereka adalah mereka membunuh diri mereka. Kalau tak bunuh diri, Allah tak terima taubat. Jadi taubat mereka berat, yaitu bunuh diri. Nah, ini khususnya ketika mereka menyembah patung anak lembu yang mereka buat. Mereka sudah dilarang untuk tidak menyembah selain Allah. Jangan sembah selain Allah, tapi mereka buat patung anak lembu, mereka sembah. Kemudian Nabi Musa datang setelah menerima kitab suci Taurat, kemudian Allah tetapkan ke atas mereka cara taubat, yaitu cara taubatnya mereka mesti membunuh diri. Kalau tidak membunuh diri, taubat mereka tak diterima. Oh, berat itu membunuh diri. Nah, sekarang cara taubat yang ditetapkan ke atas kita bukanlah berat seperti mereka, yaitu hanya menyebut Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selesai bertaubat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih.